Sungguh keren, Letu Laut. Damar Tama Putra Akbar Nusantara lulus peringkat pertama dalam program International Surface Warfare Division Officer Course di Newport, Amerika Serikat. Letu Damar Tama sendiri merupakan perwira muda TNI Angkatan Laut. Mengutip siaran pers Puspen TNI, penghargaan sebagai lulusan peringkat pertama diberikan langsung oleh Kapten Christopher D. Alexander, selaku Commanding Officer US Navy Surface Warfare School, komen dalam upacara kelulusan yang digelar di Newport, Amerika Serikat. Masih menurut Puspen TNI, Program Internasional Surface Warfare Division Officer Course merupakan upaya untuk mempererat kerjasama antara US Navy dengan Angkatan Laut negara partner lainnya. Diharapkan para siswa yang telah lulus dan kembali ke negara masing-masing bisa bersama-sama mewujudkan stabilitas maritim dunia yang lebih baik di masa depan.